Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Zakaria pasal yang ke-8 ayat 9 sampai 13. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang disampaikan para nabi, ketika dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan agar bait suci itu didirikan. Sebab sebelum waktu itu, tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak ada rezeki bagi hewan. Orang yang keluar masuk tidak akan tentram karena ada musuh. Aku membuat semua manusia saling bermusuhan. Tetapi sekarang, aku tidak lagi memperlakukan mereka yang tersisa dari bangsa ini, seperti zaman dahulu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebab, aku akan menabur damai sejahtera. Pokok anggur akan memberi buahnya, tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Semuanya itu akan kuberikan kepada yang tersisa dari bangsa ini sebagai miliknya. Kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Pesan kenabian dalam perikop ini telah mengarahkan ingatan dan perhatian bangsa Israel pada masa itu kepada dampak dari keberadaan Tuhan. Melalui mulut Nabi Zakaria, Tuhan menegaskan bahwa kondisi damai sejahtera yang saat itu tidak mereka miliki, yakni ketika mereka hidup di dalam pembuangan, adalah karena kerusakan relasi antara mereka dengan Tuhan. Segala keberdosaan yang telah mereka dan nenek moyang mereka lakukan telah membuat jarak dalam hubungan iman tersebut. Alhasil, mereka telah menolak keberadaan Tuhan di tengah kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Mereka pun terluput bahwa damai sejahtera hanya bersumber dari Tuhan, bukan karena kemampuan maupun usaha mereka sebagai manusia. Tuhan pun tidak sekedar menunjukkan hal tersebut, melainkan Ia juga memberikan pengajaran bahwa damai sejahtera yang Ia berikan merupakan modal bagi setiap umat Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi dunia. Tuhan memang penuh kasih terhadap umat-Nya. Tuhan juga memberikan pemeliharaan dan jaminan hidup yang total kepada umat-Nya. Namun Tuhan tidak ingin umat bertumbuh menjadi manusia yang egosentris. Tuhan justru ingin mengoptimalkan kehidupan setiap umat-Nya sebagai rekan kerja-Nya dalam memelihara dunia. Permenungan ini telah mengingatkan kita tentang betapa bergantungnya kehidupan setiap umat Tuhan kepada kehadiran Tuhan. Damai sejahtera adalah benih yang ditabur oleh Tuhan dan ditumbuh kembangkan menjadi berkat bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk setiap orang yang ada di sekitarnya. Kita perlu menyadari pesan ini sebagai bagian dari identitas kita sebagai umat Tuhan yang hidup dari inisiatif kasih-Nya, memberi dan melimpahkan damai sejahtera bagi kita. Semua itu tidak semestinya kita tahan untuk kenikmatan sendiri, melainkan sebagai modal untuk berkarya dalam pemeliharaan Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera bagi dunia. Apakah Anda bersedia melakukannya? Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami dan mengingatkan kami bahwa berkat yang Tuhan berikan bagi kami, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan untuk kami, adalah modal bagi kami untuk juga menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi cara Tuhan untuk memelihara dunia. Tolong kami Tuhan untuk siap diutus dan berkarya dalam karya pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.